Titik persamaan ini masih ada. Perasaan hati tak membohongi, kisah kita menjadi tragedi. Pencis hatiku dengan kasihmu, kau cairkan jiwaku yang beku. Hamparan bintang langit yang menerangi, mana satu cahaya yang engkau berikan. Aku hanyut hilang arah dalam sendu duka, keliru mencari arah diri. Pepohonan rendah teduhkan jiwaku, berpaut pada ranting-ranting rambu, mengharapkan dingin malam menyejukkan cinta takkan hanyut di bawah arusnya. Cukup feeling bila kami nangga.
Saya tapi, pun dah jadi macam speechless dah di situ. Itu yang kita mahu sebenarnya, persembahan yang kata orang cukup kira macam bertenaga sikit lah. Kan? Dengan high pitch-nya. Tok boknya. Kaya Sarawak kita. Yeah. Tapi jangan lupa kita ada 10 finalis dan juga band selepas tu. Dan untuk pengetahuan semua, lagu daripada Daniel Manso, 5 minggu sudah menjadi juara dalam carta bertahan Sarawak selama FM. 5 minggu. Dan jangan lupa, selain daripada persembahan terbaik, juga kita ada kategori vokal terbaik. Ya, yeah, betul. Kita kasih tahu siapa? Semua jadi tangan juri. Oh, okay? Mungkin Daniel Manso ni kita tahu. Kita kasih tahu. Betul sih, Daniel Manso. Vokal terbaik. Ya, Daniel Manso asal dari Bintulu sih, sahabat saya. Ada orang Bintulu situ. Oh, ada. Yang belakang. Ya, Amin dulu lah kan. Yang boleh tahan. Ya, Tok Boknya. Tok Boknya. Baiklah, Hazri. Ya. InsyaAllah selepas ini kita masih ada, kita akan teruskan dengan 3 band. Pelbagai ujian kata orang, tapi Alhamdulillah kita dapat sampai ke tahap Tok. Jadi, Hazri, untuk juara. Tuan-tuan dan puan-puan, apapun sebelum kita nak umum juara, kita berikan tepukan dulu untuk 10 finalis yang bertanding pada malam Tok kerana setidaknya telah memberikan yang terbaik untuk merebut gelaran juara untuk edisi kali ini. Baik, Lin. Ya. Juara Anugerah Carta 10 Sarawak FM dimenangi oleh... Tumpukan perhatian kita kepada skrin. Tumpukan perhatian kita di skrin. Lagu Jenaka El Hadam Band Proxy Band. Ini bermakna naib juara jatuh kepada beku komposer Sudir Sobri, penyanyi Daniel Manso. Tanya Proxy Band. Wow. Yang mana juara pada malam tu akan membawa pulang RM5,000 serta piala dan sijil. Si sia-sia juga, Lin. Nenek-nenek si bongkok 3 tadi berlakon. Wow. Ya. Keputusan dah pun kita ketahui. Dapat ketahui. Baik, lalu kita nak imbas kembali. Ya, betul. Untuk keputusan anugerah... Anugerah Carta 10 Sarawak. Ya, saya pun dah tak dapat berkata-kata. Teruja. Betul. Okey, kita nak imbas kembali. Yang mana untuk pemenang-pemenang yang telah pun kita dengar sebentar tadi. Juaranya adalah jatuh kepada Proxy Band yang mempertaruhkan lagu Jenaka yang membawa pulang RM5,000 berserta piala dan sijil. Tahniah dan syabas kita ucapkan. Ya, naib juaranya iaitu Daniel Mansor dengan lagunya Beku yang membawa pulang RM3,000 piala berserta sijil. Sementara di tempat yang ketiga membawa pulang RM2,000 berserta piala dan